kapal penumpang ini ada namanya dokumen yang MDH gitu ya, Maritime Declaration of Health. Nah ini menjadi dasarnya awalnya untuk kita periksa untuk melihat apakah kapal ini keadaan sehat dan atau tidak. Jadi sebelum masuk di pelabuhan itu dokumen itu sudah diinformasikan ke kita. Dan kita cek, oh ini kapal ini sehat. Nah, itu secara dokumen, tetapi secara prosedurnya tetap melakukan area karantina untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan pelabuhan. Kita pasti merekrut yang terbaik. Ya, pemerintah juga tidak mau merugikan masyarakat. Ini kan semua demi apanya kemaslahatan bersama. Apalagi di saat sekarang transport yang memang keadaan ekonomi kemudian pariwisata seperti ini kan. Jadi ya apa namanya, kalau sudah dilakukan sesuai dengan SOP, ya dengan prosedural, ya apa namanya, kenapa tidak terima? Masalah apa? Soalnya kan masalah kami ini kan sudah terjamin kesehatannya. Dari sebelum masuk sini kan, ya sudah dicek kesehatannya katanya kemarin. Ini masih was-was, gak ada penyakit corona. Tapi ya mau nggak mau ya harus ya waspada aja. Oh ya, mudah-mudahan aja nggak ada masalah, masalah orang aja.